Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8 SMP Lab School VVMJ? Semoga teman-teman sehat walafiat, semangat istiqomah dalam belajar, dan teman-teman selalu menjaga staminanya, kesehatannya, walaupun kita belajar dari rumah masing-masing. Baik, masih bersama Kanova di SBK. Kali ini kita menuju ke bab gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, teman-teman, kita langsung saja menuju bagaimana gaya bernyanyi lagu daerah. Tentunya kita akan membahas dulu tentang memperkenalkan Indonesia, di dalamnya adalah berbagai macam suku, bahasa, budaya. Di situ terciptalah lagu-lagu daerah Nusantara yang di situ bahasa dan logat bahasa berbeda-beda. Ada Batak, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Jawa. Jawa terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, ada Jakarta. Nah, contoh di lagu Jakarta, dia mempunyai logat dan gaya cara bernyanyinya berbeda-beda. Maksud saya berbeda-beda dengan suku lain. Begitupun juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Aceh mungkin. Nah, contoh lagu bahasa Jawa Barat atau Sunda, dia mempunyai bahasa sendiri. Contohnya di lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber ke janjana bangun taya karingkat. Itu lagu dari Jawa Barat. Begitu juga dari Jawa Timur misal. Re ayo re laku melaku nang tunjungan. Re ayo re, itu re ayo re lagu dari Jawa Timur. Begitu Jawa Tengah misal. Lagu Kalimantan misal ambar-ambar pisang. Ambar-ambar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di kurung. Seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita bagaimana cara menyanyikan lagu atau menggunakan gaya lagu daerah di Indonesia ini, nah, teman-teman boleh memilih salah satu lagu dan nanti divideokan di situ, dan teman-teman bisa share ke Kanova, dan Kanova akan nanti komentari bagaimana kalian bernyanyi lagu daerah Nusantara. Lagunya bebas. Nah, di situ teman-teman bisa mengekspresikan diri menggunakan kamera. Oke. Senang mencoba teman-teman. Akhir kata dari Kanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.